Untuk Nia. Alah, untuk Nia. Asik. Oke, kamu siap, Nia? Oke, ya? Kayaknya susah nih, Nia. Nia, tolong. Tua OSIS SMU Extra ABG. Dan mari kita sambut pembawa acara malam ini, Gus Supratmo. Ya, halo semuanya. Halo. Halo semua. Oke, semuanya selamat malam, selamat bergabung di dalam acara pemilihan Ketua OSIS Sekolah Ekstra ABG. Yeah. Oke, di sini ada 100 peserta ya, 100 siswa yang untuk mengikuti kandidat untuk menjadi Ketua OSIS, tapi bagi mereka yang gagal, mereka harus tereliminasi alias dikeluarkan dari sekolah seperti ini. Makanya jangan tonton. Cepetan, cepetan. Boleh gitu. Udah cepat keluar lo. Di sini sudah ada 3 peserta, sisa-sisanya langsung saja kita perkenalkan mereka. Yang pertama dari anak band. Kalian gua Marcel anak band. Gua anak sosial paling keren. Ah, kalau lu pilih gua jreng jreng jreng. Udah pasti pilihan lo paten, men. Nanti ini di backstage aja ya. Oke, di backstage aja sana. Duh, norak deh. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Marcel dreng. Yeah. Oke, dan sudah. Sekarang langsung saja kepada peserta kedua. Dia itu juara Olimpiade Fisika, juara semuanya ranking 1 terus dari kelas TK. Dari TK sampai SMA kita sambut. Ini dia. Nama saya Nia. Kalau saya terpilih sebagai ketua, saya akan menciptakan suasana yang konduktif bagi kegiatan belajar mengajar. Dan juga saya akan memberikan 10 PR setiap hari buat pada murid-murid supaya mereka tidak tercemar. Sudah. Oke, sudah. Ya, itu tadi Nia Ramadhani. Dan sekarang peserta ketiga, dia itu bukan juara apa-apa, dia bukan anak band, tetapi dia anak gaul. Langsung saja kita sambut. Ya. Kapi. Kenalin nama gue. Kayak gue gak perlu ngenalin ya. Pasti lo semua tahu siapa gue. Gue anak gaul. Gigi. Anak gaul Jakarta. Iya. Nah. Udah belum? Belum. Oke, diteruskan silakan. Nah, kalau gue sampai menang, setiap hari di sekolah ini gue bakal ngadain party. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat ketiga peserta ya. Nah, dan sekarang langsung saja. Sudah siap semuanya? Sudah siap belum? Siap. Sudah siap. Sekarang langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Itu dari pertanyaan daripada siswa ya. Langsung aja kita ambil. Ini pertanyaannya. Dalam amplop ini sudah ada pertanyaan dari para siswa anak-anak ekstra ABG ya. Kita langsung buka pertanyaan pertama untuk... Ya, saudara Marcel. Ya, apa? Saudara Marcel, jadi kalau kamu nggak bisa ngejawab, tolong salahkan kepada anak-anak ya. Oke, ini pertanyaannya sulit nih sepertinya. Kita buka. Marcel, kamu ganteng, Bo. Minta catatannya dong. Alah! Walah. Aduh, maaf sekali pemirsa. Ini salah ini. Aduh, kita skip aja langsung. Aduh, Marcel, kamu gimana sih? Langsung kita ke pertanyaan yang kedua ya. Ini kita... tolong tenang. Kita buka untuk... Wow, untuk Nia. Alah, untuk Nia. Asik. Oke, kamu siap, Nia? Oke, ya? Iya. Kayaknya susah nih, Nia. Nia, tolong dong kerjain PR dari nomor 1 sampai 100 besok kasihin ke saya. Alah, ini bagaimana sih? Ini bukan pertanyaan-pertanyaan ini, ya? Mohon maaf ya, pemirsa. Langsung aja kita skip. Langsung kita masuk ke babak selanjutnya. Ini adalah langsung babak polling. Langsung jadi pemirsa, langsung aja kalau kalian pantasnya ngasih ke mereka ini nilainya berapa. Oke, langsung polling dimulai. Untuk Marcel nilainya adalah... 20! Untuk Nia 20 juga. Dan untuk Bella... Aduh, maaf sekali. Ternyata untuk anak gaul nilainya 0. Maaf sekali. Anak gaul harus santai, jangan pakai emosi. Oke, ya. Langsung aja sekarang masuk ke pertanyaan. Ke pertanyaan ya. Udah siap belum? Udah siap ya? Pertanyaan pertama ini mudah sekali. Apakah kepanjangan dari OSIS? Oke. Halo, licin. Coba langsung kamu, Nia. Oh, saya ingin sekolah. Oke, 10 lagi buat Nia nilainya. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ini mudah sekali ya. Tolong gunakanlah kata OSIS dalam kalimat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Oke, kamu Marcel. Saya makan agar-agar pakai OSIS. Wah, iya benar sekali. Ini
Sudah. Nasi goreng. Oke, berarti nilainya Marcel ditambah 10. Berarti Marcel. 10 lagi! Iya, orang gila dia. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir untuk di babak ini gampang sekali ini ya. Sebutkanlah organisasi yang sangat terkenal dari OSIS. Itu organisasi apa? Oke, kamu Bella. Langsung aja Bella. 1, 2. Oke, dikatkan. Sudah langsung. Oke, Marcel. Gua. Gua jangan nyanyi. OSIS Kamling, Pak. Oh, ternyata OSIS Kamling. Dia jawab benar sekali. Menyadar jiwa pengamen, susah. Udah, diam-diam. Langsung aja kita ke papan skor. Berarti Marcel mendapatkan nilai 40. Mia mendapatkan nilai 30. Dan Bella masih... Wow. No, sayang sekali. Santai. Sekarang ini ke babak selanjutnya. Ini babak, wah, sangat mudah sekali karena ini adalah babak bonus ya. Jadi kalian di sini hanya tinggal memilih angka-angka di sini, ada 6 angka. Kalian tinggal memilih salah satunya dan di dalamnya itu banyak terdapat bonus-bonus untuk kalian semua. Oke, pertama langsung aja sepertinya buat kamu deh Nia. Silakan Nia, mau pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 4. Oh, ternyata Nia memilih nomor 4. Langsung saja kita ambil nomor 4. Siap. Hop. Oke. Siap. Nia berarti dikalikan 10. Berarti nilainya Nia yang tadinya 30 menjadi 300. Oke, ya. Sudah masuk, kamu pilih nomor berapa? Nomor berapa ya? 3. Nomor 3? 3. Kenapa kamu pilih nomor 3? Soalnya gak ada nomor 7, bos. Ah, ya sudah lah. Nomor 3 saja lah, bos. Oke. Okay. Ya. Dikalikan angka favoritnya dia. Oke, okay. Ya berarti kamu tinggal kasih tahu saja sama saya kamu angka favoritnya berapa? 1 juta. 1 juta? Berarti nilainya Marcel 4 juta. Ya. 40 juta. Kamu jangan GR dulu Marcel, ini pertandingan belum selesai ya. Kamu belum tentu menang. Kalian semua saya ingatkan jangan sombong karena Bella masih ada. Oke, Bella? Jadi saya milih juga nih, Pak. Ya, kamu pilih dong. Kamu kan juga murid saya, pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Anak kau sombong lah. Anak kau sombong. Tunggu dulu. Cepat. 2, Pak. 2. Kenapa kamu pilih 2? Ya orang saya bilang 2, terserah saya dong. Ini anak gaul kayaknya sih. Lu? Anak gaul kemana harus berdua. Elah. Soalnya mantannya ada 2 di sini. Langsung kita ambil saja. Selamat Anda menjadi ketua OSIS.